Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengaku akun Instagramnya yang sempat diretas kini sudah kembali normal. Mahfud MD juga menyebut tak berniat memperpanjang kasus ini dan tak khawatir soal dugaan banyaknya intimidasi dan ancaman selama pemilu. Retasan Instagram Bapak itu bagaimana? Ya, namanya diretas ya, diretas. Tapi itu hanya setengah hari ya. Hanya apa, sempat memposting satu gambar yang juga tidak punya nilai politis apa-apa. Kayaknya orang mainan. Tapi sekarang sudah sepenuhnya di bawah kendali. Nah, kalau saya biasa aja, saya sudah ikut pemilu sejak tahun 73. 71 pemilu saya sudah melihat dan setiap saat saya selalu mengikuti perkembangannya. Ya biasa aja pergolakan-pergolakan begitu, jadi tidak ada apa-apa. Yang penting polisi TNI ASN tetap profesional semaksimal mungkin.